Masih di 91,2 FM Radio Nuansa Giri yang pada siang ini ya sudah apa namanya masih setia juga di tembang-tembang keroncong nostalgia nih bersama Dede Nugi ya. Nah ini yang sudah ikutan bergabung ya di WA maupun SMS-nya, ada juga di FB nih ya. Nah yang di FB ada nih Eka Maranata juga sudah ikut bergabung nih untuk Bang Dede, selamat bertugas ya. Begitu juga nih Ibu Lo Sumaini Mangdi, ya pokoknya mantap sekali Bang Dede dengan nuansa keroncongnya, selamat bertugas juga. Agus Doni ya yang ada di kawasan Desa Nagi Sepuh juga nih, untuk Bang Dede selamat menyalankan tugas katanya ya. Terima kasih buat Agus Doni yang ada di kawasan Kampung Naga. Kemudian Sumiati, Bang Dede semangat katanya ya. Terima kasih Bu Sumiati ya. Pak Made Karye ya yang hari ini Pekak Dias yang ikutan juga bergabung nih, salam buat semua fans dan kru Nuansa Giri yang pada siang ini ya, selamat atas prestasi yang diperolehnya yang. Terima kasih ya buat Pak Made Karye atau Pekak Dias ya. Ada juga nih alumni 4588 nih ya, Sumarjaya Jack juga nih ya di kawasan Denpasar juga monitor yang namanya Tembang-Tembang Kenangan ya, walaupun versi keroncong Bang Dede ya. Ini mau kirim salam juga nih buat semua alumni 4588, ada Hindun, Abu Bakar ya, Jarodopi di SPN, Lo Putu Indrani, Pak Gede Laken juga, Sugiane Meriem ya, Budapni Balastri ya, Pak Gede Laken juga, dan spesial juga buat Dede Nugi yang ada di studio 91,2 FM nya ya. Tapi kalau bisa putarkan yang Cikini Gondang Dia. Terima kasih ya buat ya Sumarjaya Jack ya. Oke, Pak Sujane Moleh juga di kawasan Bantang Banua ikutan bergabung nih, selamat siang Pak Sujane ya. Dengan nuansa keroncongnya, waduh luar biasa nih Bang Lidi ya. Ada lagi nih di kawasan Kampung Naga nih, Akar Bas nih bersama ya Akamus Torus juga nih, semua grup peluncur roket Naga Sarinya nih yang di era tahun 80-an nih, apa namanya nih, senang sekali juga nih dengan teman-teman kenangan khususnya di Radio Labarongnya ya. Oke, nah demikianlah kebersamaan kita pada siang ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 26 November 2023 ya. Nah apabila ada SMS yang belum dibacakan, lagu-lagu yang belum sempat diputarkan, serta kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari kawasan Catus Pate, Puri, Ibu Leleng 91,2 FM, Dede Nugi yang bertugas mau pamit undur diri dan kita berjumpa di minggu depan ya, di ya, serta gelombang frekuensi dan acara yang sama juga ya. Dan nanti kita akan bergabung ke studio 1 bersama Bapak Balang Tama.